berapa? Cepat. Terima kasih, kita melaksanakan kegiatan penertiban kendaraan roda dua utamanya kenal potong menjelang operasi keselamatan Semeru 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai tanggal 25 April 2021. Jadi menjelang juga puasa Ramadan mulai kita tertibkan utamanya kenal potong yang ada di wilayah Bojonegoro. Kita melaksanakan beberapa kegiatan untuk penertiban utamanya kendaraan roda dua yang beroperasi di jalan, kemudian kita tertibkan sehingga menjelang puasa Ramadan dan menjelang operasi keselamatan Semeru 2021 wilayah Bojonegoro utamanya kendaraan baik roda dua maupun roda empat sudah tertib. Kemudian pengendara baik pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat sesuai dengan spek dan standar yang ada dan juga minimal tertib berlalu lintas. Ini ada berapa yang ditertangkap malam ini? Jadi malam ini kita melaksanakan razia, kita berhasil mengamankan 50 kendaraan roda dua yang knalpotnya tidak sesuai spek tag. Selanjutnya kita lakukan penindakan dan penindakan tilang di Satlantas Polres Bogor. Apakah mereka juga mau laporkan atau gimana? Jadi sebelum pelaksanaan balapan, jadi mereka kita razia dulu pada titik-titik kumpul mereka. Untuk selanjutnya kita amankan, kemudian kita lakukan penindakan tilang. Selain knalpot, mungkin ada barang bawaan yang dicurigai tadi? Jadi sampai saat ini, setelah kita lakukan pemeriksaan satu persatu dari sekitar 50 kendaraan sementara masih nihil, kemudian murni mereka anak-anak muda, kemudian kendaraannya menggunakan kendaraan knalpot yang tidak sesuai spek tag yang standar yang ada di wilayah kita. Sudah malam.